pembukaan acara Bandar Lampung Expo dan Pegawai Bandar Lampung tahun 2016 yang diselenggarakan di lapangan Legadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung berlangsung meriah pada Senin malam. Ribuan warga dari Bandar Lampung dan dari jumlah daerah di Provinsi Tapis Besar ini bertumpah ruah di lapangan ini. Pembukaan diawali dengan persembahan tari dan aset tarik suara oleh istri wali kota Bandar Lampung, Eva Adriana Herman HN, yang berjudul Saya Bumi Wai Jurai. Acara ini juga telah dihadiri oleh Deputi Pengembangan Destinasi Budaya Muhammad Ahmad Enda. Bandar Lampung Expo 2016 dan pegawai Bandar Lampung ini akan digelar selama sepekan, mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Mei pekan depan, yang bertempat di lapangan ini. Pegawai Bandar Lampung 2016 disertai dengan lagu-lagu oleh Asisten Deputi Kementerian Pariwisata. Seluruh masyarakat yang hadir dapat menikmati pameran dan mendapatkan informasi hasil pembangunan Kota Bandar Lampung selama kepemimpinan Wali Kota Herman HN yang sudah menjabat dua periode. Seluruh informasi pembangunan bisa didapat masyarakat secara langsung di 51 stan. Rinciannya 19 stan dinas, 1 stan BUMD, 15 stan BUMS, 1 stan diklat, 2 stan perbankan, 20 stan kecamatan, dan dari jumlah stan lainnya sebagai sponsor pesta rakyat ini. Selama sepekan, selain dimanjakan bisa mendapatkan informasi dan pameran hasil kerajinan masyarakat Bandar Lampung, pesta rakyat ini juga akan dihibur dengan pentas musik, band, dan dangdut selama sepekan penuh. Heri Sunarmo, TV Lampung.com, melaporkan dari Bandar Lampung.